Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ila hadratin Nabiyil Mustafa sayyidina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi wa ala jamil anbiya wal ulama wa syuhada wa siddiqin wa salihin tuma ila abaina wa ummahadina wa ajdadina wa jaddadina wa manfaqahum wa ila masyayikhina wa masyayikhihim wa manfaqahum tuma ila amwatil muslimin wal muslimat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha khususan ila hadratil muallif Al-Imam Al-Habib Abdullah Ibn Alawi Al-Haddad wa ila As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki wa ila Al-Walid As-Syeikh Al-Hajj Jawhari Jawawi radhiyallahu anhum wa ardhahum wa 'anda 'alaina min barakatihim wa asrarihim wa 'ulumihim wa anwarihim wa nafahatihim sya'un lillah lahumul fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah Al-Habib bin Abdul Haddad wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi da'awatihi fid darin amin. Al-fashlu tsalits. Utawi fasal kang nomor 3 iku al-fashlu tsalits utawi iki iku fasal kang nomor 3. Al-azminatu lam tazal qadiman wa hadithan fiha al-khairu wa syar. Al-azminatu utai pira-pira zaman lam tazal iku ora kingsir-kingsir apa azminah qadiman in dalam zaman bien wa hadithanan in dalam zaman anyar ya saiki fiha iku tetap in dalam azminah al-khairu apa api wa syarru lan ala wa tashtamilu lan mengku apa azmina alal akhyari ingatasi wong kang bagus-bagus wal asyrori lan wong kang ele-ele wa ahli sholahi lan ya ahli patut ahli bagus wa ahli fasadi lan ahli rusak. Jadi mulai biyen sampai saniki sampai seumben selalu di setiap zaman iku mesti ono api e ono ele e ono wong wong api e ono wong wong ele e ono wong wong sing tukang dandani ono wong wong sing malah hobine tukang rusaknya lekang rusak gak lego saat ini kapolnya aku megel nopo enten jantai sing modeli ngonten iku. Saat tinggal pola ini, aku pokok kudu megel nanti ni, wo. Dia megel nanti ni, wo malah kasih lego nanti. Ada yang orang itu deka duwe amal api baik bainahu wa bainallah antau antara dia dengan sesama hamba Allah. Deka ngelakoni api beberapa saat ngoten rasanya koyo. Gak enak, kabeh sumpah, kabeh. Itu mesti ngoten, selalu ada semacam itu di setiap zaman. Faizakana maka nalikane ono apa al-ghalibu kang lindih ala zamani ingatasi zaman wa ahlilan ahlini zaman sing lindih, sing menang, sing ketok izakana al-ghalibu ala zamani wa ahlihi. Iku as-salaha
lo kok senang maca Fathah Mawon ini dadi khabari kanan asolaha iku bagus, patut wal khairulan ya tegasnya bagus wal amala lan ngamal bilbiri kelawan amal bagus wal akhda lan ngalap bisawabi kelawan bener maka nalan ono padalika mengkono-mengkono wong ono sing ketok apike di zaman itu sing glindi ora kok sing ketok sing glindi sing menang apike kebagusane amal api sing luwih glindi selalu mengambil hal yang benar yang nampak seperti itu yang menang seperti itu wa kana dzalik lan ono apa mengkono-mengkono mazkur wa yadzalik yaitu as-shalah al-khair amal birr dan seterusnya akhdi bisawab wa kana dzalik huwa al-aktsar iku kang luwih akeh wal adran tekhilwe pertelo wa kana ono apa al-fasadu apa kerusakan wal batilan kebatilan wal mufsiduna lan pira-pira kang gawe rusak wal mubtiluna lan pira-pira kang gawe batil maglubina iku kelinde kalah ketok kali wong sing api-api wa hum utawi napa niku al mufsidun al mubtilun iku al aqallu kang luwih siti kang luwih titi wal ahmalu lan luwih luwih gak ketok luwih samar lebih samar lebih kaget kalau seperti itu nusibah mongko den bangsakno apa azamanu zaman illa sholahi marang patut wal istiqomati lan istiqomah fakila mongko den ucapno apa ucapan zamanun sholeh zaman bagus zaman patut oh kak zaman biyen cek zaman api ngoten saiki zaman rusak iki. Apakah di zaman api kan wong sing jahat? Oh ya akeh. Cuma kalah ketok karo wong sing api-api. Di zaman sahabat ya sing ketok sahabat sing ketok menonjol. Apakah ana wong munafik? Ya akeh munafik. Sepuluhan lebih yang munafik di kota Madinah itu. Tapi kan tenggelam. Kawani ngetok ya paling-paling mau ngetok no fitnah ngoten. Inggih. Itu pun di dunia Islam. Di luar dunia Islam ya sekak karu-karuan zaman Kanjeng Nabi. Ya, Iran masih dikuasai oleh orang Majusi. Inggih di utara masih dikuasai oleh orang-orang Romawi, orang Nasrani. Ekape orang-orang musyrik di luar Islam. Tapi di dunia Islam itu wong api-api lebih menonjol daripada wong sing elek-elek. Bayangkan teng Madinah niku lempun menjelang subuh. Menjelang subuh dereng subuh. Niku koyo swarane tawon. Gemrembeng tiap omah niku sami padha tahajud, padha maca Quran, padha dikoyok suara ni tahun. Walhasil zaman niku kok ono wong gak tahajud niku aneh. Longko sama kele ono wong siapa dengan tahajud kan aneh malah. Zaman itu aneh le ono wong kok gak tahajud. Kemrembeng tengok masa mi tahajud mantun mantun durung subuh wis berangkat datang masjid. Itu di zaman Kanjeng Nabi di zaman Khulafaur Rasyidin. Apa gak ono wong elek? Wah, ke wong elek ya. Tapi kalah ketok. Ngaten. Dadi padahal kote mengkono-mengkono zaman nabi, zaman soleh iku misluma ngumpamaning perkara kana kang ono alaihi kudu tetep ngatasi ma apa azamanu zaman fi adi rasulillahi ing dalam mangsane rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa adil khulafa'ir rasyidin lan mangsane para khulafa'ur rasyidin para khalifah sing oleh pituduh al mahdiyina ya kang oleh pituduh kabeh min ba'dihi sangka sawuse
Kanjeng Nabi. Si api-api, apa kana sing jadi ono. Tapi kalah ketok karo wong sing api-api. Dadi ojo tipe itu. Oh, zamane jari zaman Nabi nyatane ono sing ngene, ono sing ngene. Kita terangkan zaman Nabi tegese sing ketok iku, sing menang iku wong sing api-api. Nek sing wong elek yo ono. Saiki zaman elek lho. Nyatane sing ono wong sing api, ono sing bahkan si ono waline pangeran lho. Kudu ono juga ono waline pangeran kiamat nih. Wong waline ku minangka patoke bumi. Selalu ada. Selalu ada. Cuma kala ketok karo sing ndagenan-ndagenan niku. Tengembung-ngembung wis maksiat tok nggih. Allah, zaman-zaman ini ke zaman rusak. Oh, benda ke rusak pak. Ini ke siapa yang ngapi-api? Iya, ke yang ngapi-api. Tapi kalah kita ke karo wong sing lele. Ngaten. Mamata kana lan ari kalane ono apa al-ghalibu kang lindih ala zamani ingatase mongso wa ahli lan ahli zaman kang lindih iku asyarro iku keelean wal fasad lan kerusakan bakana al khair lan ono apa kebagusan fihi ing dalam zaman nadiran iku longko wal akhyaru lan ono sapa pira-pira wong kang bagus-bagus fihi ing dalam zaman qalilina iku saiti bamasturi nalan ketutupan kabeh nusiba maka dibangsano apa azamanu zaman ila syari marang elek wal fitnati lan fitnah fakila maka dan ucapakan apa ucapan zamanu syari zaman elek wasu enan yot kesi zaman elek wa zamanu fitnati nan iki zaman fitnah babala inan iki zaman-zaman ujian saiki zaman-zaman fitnah zaman ujian kita harus tahan uji terus tahan uji niku napa sih sabar sabar niku tahan uji ojo kebawa arus sing ka api ojo anu grupyuk sing ka api lali anu grupyuk nang perkara sing api yo api. Soalnya kadang-kadang kok anut grupyuk itu kan kesannya elek. Tapi dia anut grupyuk yang berkoro api, ya api. Oh, saya kira kok. Oh, sombong, bodoh. Nopo? Solawatan. Hadroan, banjarian. Ini. Apalah ini istilahnya. Sintu duror. Kau anut kerupuk, loh. Gak apa-apa malah api timbang sampai anut kerupuk nang goni maksiat. Iki anut kerupuk nang berkorosi ngapi ngisi ini solawat, tinggi. Sini solawat, salah-salah ini karo mau izoh. Walaupun kadang tekani krono seneng lagu ni, gak ro apa arti di solawat. Besok wes piro-piro alih masih seneng lagu ni. Kalau pikir iki pun minongko. Menangkau anugerah pengiran, masya Allah. Ini mulai saking Gus Rohi Malang itu yang dulu awal-awal mengadakan solawatan. Niku kalau nanti dugin pusat lapangan kebe, nolak wong rombola ibu nabi. Terus muncul Habib Syekh pun niku lepas ngelumpuh teko kabeh petang pulau ibu wonten yuk. Terus akhirnya muncul tang bundi-bundi katus tang Jember mawon Habib Nizar niku enten lah 10.000 lepas wae teko kabeh nurus nggih nggih pondok bundi niku sabrang terus Habib Mahdi Ali kok anut kerupuk melok-melok ngono
Dewanat kerupuk lah perkara api kan jauh api tu nih. Timbang kerupuk nang goni orkesan. Inge, ikut kan saya dianggap coro kulo saya anggap kulo anggap macam dikir nih. Ya walaupun karena saya tak kau ni kulo krono senang lagu ni nak. Alhamdulillah. Mungkin macam lagu lagu itu kan mengalami masa tu nih. Mengalami masa. Lek katus hadrowan, katus lagu-lagu tibaan coro kuno. Dulu pada masanya itu enak lagu iku. Itu enak pada masanya dulu zaman ini jenengan dengan sepo-sepo itu enak selawatan tibaan ngoten ikon. Lek sak mangke nginuwun sewu. Napa male hadroh isari niku. Wah acara-acara rencana angel, wangi loh isari ini gue, wangi loh isari salah ngono kak, kabati penak jero ngono kuping, wes belajar wangi loh kabati penak jero ngono kuping, ini gue lah mboten dipertahan caket entek nih gue, lah nih gue lah acara kalau ngonten nih gue, kalau ngawontenaken isarian nih gue lo niatin gue kecoba mau coba sholawat, gue kirim doa kalau gue ingin mempertahankan. Isari niku. Soale sing ngajar niku tidak seperti napa namine. Nah, sing Banjari, sing Tuturor niku saja ini kan sing katakan syair-syair keng negara Syam, lagu-lagu dari negara Syam. Yang dulu perantaranya itu Syekh Muhammad. Abu ya Syekh Muhammad perantaranya nggih. Syekh Muhammad lek wayahe tiyang Sam sampe umroh apa pas musim haji diaturi pinarak teng griya. Ya sami mas hadroh ngoten niku nate Syekh Muhammad nekakno wong telu wong papat niku. Tuwek tuwek ngoten. Jare arek-arek tuwek tekakno karo buya ya. Begitu nabuh kan malah sederhana ngoten. Terbang kan nggih terbang elek. Enggak secantik terbangi wong Jawa. Ingin karena putra bang, lu enak bang tua iki ingat tiba ini kok memang sering diundang teng Eropa coba yang tikon mas kawan kan ingin jadi memang menawi anasyid niku sing ecapa memang dari Syam dari Syria ini dan di Syria itu di Syam itu setiap torekoh niku niku sing ada sadali sing ada niku Naksabandi. Setiap toreko niku enten mursyid, enten munsyid. Enten terus halako niku enten mursyid, kiainya mereka, ada munsyid yang ngidung gitu loh. Yang ngidung yang nyanyi niku loh. Cara kene napa? Bagian vokalis niku loh niku munsyid. Sehingga ketika zikir itu dibarengi dengan insyadat itu tambah merasuk ngoten. Tambah merasuk. Memang itu modelnya orang Arab. Wong Arab niku ngelem yo nganggo syair, ma itu yo nganggo syair nggih. Nalikane takarrub dateng pangeran nggih ngangge syair, muji-muji teng Kanjeng Nabi nggih ngangge syair sehingga zaman Nabi itu ada beberapa penyair khusus katus Hasan bin Thabit dan sebagainya. Nabi ketika rawuh pertama dari Mekah hijrah teng Madinah ya disambut dengan syair dengan hadroh. Ketika pulang dari perang itu disambut dengan hadroh. Kalau biar kan termasuk yang mulia pertama, kalau kan nalekan ni, wang asal kalau kan suara ane enak, agak enak suara. Kalau kan kacau tiru-tiru, kalau kacau mulang dewe gul, wang kalau beten bakat suara kalau, kalau betul kaset kuat, tapi rang-rang kota, kaset-kaset ngeking Syam ni gul. Ketika datang di Mekah di, direkam kali Abu Yani, si turun Android, turun Android, turun Nopo.
tengeriki kalau lumpono arah airnya suarane enak budal niku. Koyok Kang Nurholi Sememu Pak Nari siapa dulu Tul Balung almarhum sampun ini. Lo kengken belajar iki belajar ono Kang. Mpun mulai melampas sampun ya. Ono sing ngaco ya ini. Oh purah ngono. Kulo ya atwin. Ya ini hal yang baik, tapi ketika ditirukan dengan tirukan ditiru-tiru yang elek kan ya menjadi elek juga kan. Apa ya? Kulo ya atwin. Akhirnya karena kalah gojlo kan mandek kabar hari ini. Duh mandek kulo gak iso ngongkon, kulo kan gak iso gak enak dewe suara kulo kan. Kulo suara enak kan kulo latih dewe hari ini. Memang suara kulo hibah minallah. Bapak ringnya mengerat. Mpun mantun ngoten Gusbet niku mburi kula niku selang 2 tahun baru pulang. Gusbet langitan anak ya faking yang asal ponakan kula ketepat. Dados pripayan kali kula. Piyambake suarane enak Gusbet niku. Walaupun gak enak nemen tapi klebu enak suarane. Nglatih are-are. Ya terus direkam teng studio merekam tembayanan rekaman-rekaman serius rekaman bayar nih teng studio begitu masuk teng pasaran laris manis nih kaset langitan pertama nih gulung ini kan nih ambil dari Abu ya dari Mekah ya Mekah dari Syam bareng kerungu golongan itu almarhum Pak Nari lukus lasin kalau pelajari biya nih kini nih salah ikon mandek ngeten kula. Kula sampean terus kan sampean sing mlebu rekaman ngeten. Ini dadi ngono ae sing ngribuki masih perkara api ono sing ngribuki. Nggih akhire nggih mandek akhire ngen. Nggih. Kula pun pengalaman pun program-program yang mandek mergo diriku ini mengharap betul ini kudok liane kata program-program pulau yang mandek gara-gara diriku ini gimana nih ngoten alih kalau program-program yang ngapi hasil kapi kan mungkin tambah sombong kalau menawi jadi yono sing dadi yono sing gak dadi yono sing gak dadi ini mergo diriku ini yono sing gak dadi ini mergo kulau macam itu kelemahan saya. Ingin. Walhasil setiap zaman itu ono api ono elei. Kamu jangan anggap, wah, sombong ngarani zaman elek konde bisa ngelek. Memang iya. Kita nggak boleh mencaci zaman. Sampai wonten syair ya ibn nasukuluhum zamana. Wama li zamanina aibun siwana. Orang-orang lo mencaci maki zaman rusak. Jadi rusak ya kita-kita ini yang rusak, manusia ini yang rusak. Inggi. Terus enten apa bed kedua itu? Gak kapal gue bed kedua. Yang artinya kalau diib kalau serigala itu sejahat-jahat serigala enggak ada serigala yang makan serigala. Tapi kalau manusia yang jahat teka makan sesama temannya sendiri, makan wong mangan wong, malah wong mangan kancane itu mentolo. Ya dalam arti mangan bukan kok mangan dilek mboten nggih. Jadi kalau serigala tidak ada yang merugikan serigala yang lain, tapi kalau wong ini masih kancane lu disikuti dhewe ini. Atenya. Fadhara maka pertelo bima kelawan keterangan dakarna kang snutu sapa jun ingma. Pertelo apa anal azmina tasatuni pira-pira zaman tun sabu iku dibangsa ana apa azmana apa azmina wa tudzkaru an den tutur apa azmina bil ghalibi kelawan kang kaprah
kaprai pi akeh di sing apik karo sing elek wal aksari lan kelawan kang luwih akeh. Dadi sing diitung sing di sing digawe nilene ku kaprai pi akeh pi. Lek sing kaprai ku apik ya dianggap zaman apik. Lek sing kaprai niku sing elek, sing ketok niku sing elek, sing apik kedelep ya zaman elek. Tapi tidak sepi dari wong sing apik. Zaman elek ya apapun gak sepi dari wali. Mesti ada wali itu, wali abdal, wali nopo. Niku sebagai nopo namine patok ibu ini. Mereka yang masih selalu berzikir kepada Allah lale bumi karena sing zikir kabeh kiamat. Wa ilala namun ora milang-milang mana yang banyak, mana yang nampak, mana yang ngelindih. Falaisa mengko ora ana apa kelakuan. Yakhlu iku sepi apa zamanun mungso an khairin sangka kebagusan wa an syarrin lan sangka keelean. Hasbama taqaddama milang-milang perkara taqaddama kang wis dingin apa ma wa taqarrara lan tetep apa ma. Jadi enggak ada sepi, ono sing api, ono sing elek. Pingin niku wae diarani zaman api, lek pancen sing api luwe menang. Diarani zaman elek, elek sing menang itu pun di dunia Islam. Mergo di zaman Kanjeng Nabi dunia Islam sangat bagus sekali, zaman yang paling bagus zamannya Kanjeng Nabi, tapi kan hanya di jazirah Arab. Di luar Arab kan masih belum ditaklukkan oleh Islam. Jazirah Arab pun enggak menyeluruh, sebelah utara masih dikuasai oleh pemerintahan Romawi. Sebelah timur sudah dikuasai oleh pemerintahan Persia sebagai penguasa dunia ketika itu. Tapi dalam waktu yang sangat cepat Persia sudah ditaklukkan oleh Sayyidina Umar. Romawi yang bertahan lama sampai pada sekitar tahun 1400 nih. Itu Romawi betul-betul hancur ketika Konstantinopel ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih. Terus Konstantinopel diganti nama apa? Istanbul. Jadilah pusat pemerintahan Kristen menjadi pusat pemerintahan Islam ketika itu. Tahun 1400 kurang lebih. Akhirnya pun perjalanan di Laut Hitam dengan itu antara Asia Eropa atau antara Afrika dan Eropa sangat didominasi oleh kekuatan tentara Nova Turki yang Islam ketika itu. Sehingga negara-negara barat yang dulu sudah merasa berhasil mengusir Islam dari Spanyol, dari Andalusia, padahal Spanyol pernah bercokol Islam di sana selama 7 abad. 700 tahun Islam berjaya di Spanyol, banyak ulama yang muncul dari Spanyol. Imam Jinten, Imam Singarang Alfiani, Muhammad Ibnu Malik yang ngarang Tafsir Al-Kasyaf, Imam Jamasyari, Imam Qurtubi, dan banyak lagi yang lain. Dan walhasil Andalusia Spanyol menjadi pusat nobo, pusat kemajuan daripada budaya Eropa. Akhirnya sing nom fasek, rojoni foya-foya, lemah terus diusir kali Raja Ferdinand dan Ratu Isabella, sehingga Spanyol yang asalnya pusat Islam habis sama sekali. Islam habis, dibantai, ribuan orang dibelai sama orang-orang Nasrani ketika itu. Habis Islam. Nah, itu tahun pinten ini sampai tahun 1000 lah kurang lebih. Nah, tahun 1400 baru Islam berjaya lagi ketika pencaplok Eropa dari timur, dari bundi Konstantinopel. Pingin ngoten, begitu negara Eropa yang lain merasa sangat terganggu dengan munculnya Turki, maka mereka balas dendam. Golek wilayah jajahan yang lain mubeng, dari bundi Spanyol ke Portugal,
ngubengi benua Afrika, benua diubengi sehingga sampai teng Ternate. Ternate itu, di Ternate ini dikuasai Portugis 100 tahun sebelum Belanda datang. Padahal Ternate pun negara Islam. Ternate kalau tiduri sama-sama negara Islam, tukaran. Akhirnya Ternate jaluk tolong Portugis itu tambah jadi. Ternate ditolong oleh Portugis tapi dengan syarat rempah-rempah dikuasai oleh Portugis. Jadi walhasil merebahnya kolonial Eropa ke Asia dan juga ke Afrika, dan akhirnya mereka bisa menembus jalan, tidak mengubengi Afrika tapi dambel terobosan baru teng Mesir, yang tembus teng ini Laut Merah yang disebut dengan terusan Suez karena melewati kota Suez, kota Mesir, tambahan dati. Dan enggak kurang hebat ya apa dijajah kita 350 tahun apa gak wis kuarket 350 tahun jajah apa goblok sing dijajah apa pintere sing jajah nih. Ya Allah, tapi ini Masya Allah, walaupun mereka itu menjajah karena dendam kali Islam Turki, tentu mereka menjajah dengan membawa salib. Tapi ternyata Islam di Indonesia yang ketika itu masih belum menjadi mayoritas, masih didominasi oleh Hindu, Buddha dan animis. Tapi ternyata Islam tidak habis dijajah oleh Belanda. Bahkan Islam malah berkembang sampai jadi 95%. Walaupun Belanda berhasil membagi Islam agar tukaran, ada Islam abangan, ada Islam putih, Islam pondok, Islam putih lah, Islam abangan yang golongan ini yang bisa dicinakan oleh Belanda nih. Gitu. Ya, dek waya menang yo menang, waya kalah yo kak menang. Kabeh sing ngatur pangeran. Ya masa kita bisa menang memusuhi gowo bom, gowo pesawat udara kini megor bambu runcing karo kerikil jadi asmai. Supaya menang ya menang kuasane pangeran. Kalau sering matur di Ponegoro kurang apa jaduki, Belanda kocar kacir ngedepi London, korban banyak, berapa gulden kerugian Belanda, berapa yang mati baik dari via Belanda asli maupun pribumi yang jadi antek-anteknya Belanda, ribuan yang mati itu. Seakan-akan sulit ditaklukkan di Ponegoro. Memang wangi yo alim yo berpengaruh, jaduk lagi. Ya payah kalah yo kalah. Kalau sering matur tengini Magelangan ten perpustakaan apa di Ponegoro, museum di Ponegoro. Kursi tempatnya beliau tanda tangan dilucutin tu, kan dihapusi ni, diundang Cak Damai tiba-tiba tangkap. Niku jempolan ni tangan kiwon ni, saking ngempet. Ngepet pegel, ngepet emosi ini kok nekan tengini kursi kayu yang beliau duduki untuk tanda tangan. Sampai ambles ini kok jempolannya teng kayu. Lega wong jaduk masuk iso jempolan ambles teng kayu ini. Jempolannya ambles teng kayu jaduk. Wah ya kalah, ya kalah. Isi ngoten pun ya. Orang ngopo udah baru begitu kuasa ini, ya kuasa kereng. Berapa banyak kiai yang dikepui itu. Tapi banyak amplus-amplus ini. Yang ini malah dikerdilkan sama penguasa sekarang. Ya cuma kita kan wajib berjuang ya. Wajib berjuang, tapi menang kalah itu pangeran sing atur. Ini wal ghalibu ala zamanina hadza utai kang lindih ala zamanina ingat zaman kita hadza iki zaman ini kini muallif al haddad 100 tahun yang lalu
walal azmina lan ing sepira-pira zaman al qoribati kang parek minku sangka zaman iki sing lide ku al fasadu iku kerusakan wasulan elek basyurur pira-pira keelekan wal asyrolan pira-pira wong kang elek wal khairu utawi kebagusan wasraulan lan ge kepatutan kebagusan fihin dalam zaman iki nadirun iku longko wal akhyaru utawi pira-pira wong kang apik-apik wasyarihun lan kang saleh-saleh qaliluna iku saidi masturuna tur ketutupan kabeh wa maghlubuna kelindih kabeh wa makwuruna lan keserang kabeh tertindas wong sing apik-apik tertindas. Ya memang di zamannya beliau ini kan sudah merajalela itu Belanda dan penjajah Eropa itu. Cuma yang menarik itu orang-orang Hadramut itu nganggap bahwa Indonesia ini, Jawa ini negara Islam. Mengapa? Karena pernah ada negara Islam di Indonesia. Pernah ada Demak, pernah ada kerajaan Banten, kerajaan Bendiniku Cirebon. Jadi ini negara Islam. Nah, kok dikuasai Londo? Ya lagi tepak apes dikuasai Londo. Jadi karena itu kita sah datang ke Indonesia. Karena kita anggap sebagai negara Islam yang lagi didalimi oleh Belanda. Sebab kalau dihukumi negara kafir, mereka enggak mau datang ke negara kafir. Bahkan negara Islam yang dati kafir kan kok hijrah. Kayak Mekah itu ketika begitu kuasai kafir kan harus keluar dari Mekah. Menuju Madinah, menuju Taif, menuju Abyssinia. Memang ada fikih menerangkan enggak boleh hijrah ke negara kafir. Nah, kok sama ke negara kita orang-orang habaib dari Hadramut dan itu zaman Belanda. Ya, karena mereka menganggap Jawa ini negara Islam yang lagi terjajah. Kita tetap menganggap negara Islam yang terjajah. Dan Masya Allah habaib ini sangat membantu sekali untuk mempertahankan dan mengembangkan Islam di Nusantara ini. Banyak habaib yang membuat pesantren, membuat lembaga pendidikan, sengetokno kramati macam-macam ini, sehingga Belanda pun agak sing wedi karo habaib. Dan ternyata kemerdekaan negara ini habaib juga ambil bagian banyak, ambil bagian. Bung Karno itu pernah manggon tenggini kuitang tenggini Habib Alapsi ini. Tempat loron apa sih ngobati Habib Palapsi. Kemerdekaan itu juga di jalan apa Pegangsaan Timur itu di rumahnya Baswedan. Bukan Habib tapi orang Arab sing enggak ada putu dari Gubernur Jakarta saat ini gini. Sing ngarang lagu-lagu wajib hatiku napa ikhlan niku. Kalau saya ngerti imanku tekun ini, itu Mutohar Al-Mutohar ini kumpai Habib Al-Mutohar Mubalik ini. Jadi ketika zaman kayak sekarang ini wis gak ketok sing apik ketutupan karo sing elek, ya berarti zaman kita ini zaman elek yang kita harus berjuang di zaman yang ala ini. Itu zaman sekarang, zaman ini mualif 100 tahun yang lalu. Saya kita teman-teman ini. Fallahu maka utai Gusti Allah alam musta'anu iku dal kang ten suni pitulung. Kita harus minta pertolongan kepada Allah. Masih zaman-zaman elek, kita jangan sampai anut grupyuk melok-melok elek angur, anut grupyuk melok-melok sing api, walaupun kita nekani sholawat tidak ngerti makna ini, hanya kepencut dengan lagunya. Dan menarik Habib Sinten segaf itu awak iya joget oleh pokok ojo ngadek lalik lengku ya apa kati joget nemen-nemen ngangil tuh
atau juga kadang-kadang para kiai ketika wiridan, ketika istighrot dalam wiridan, datang joget ketika wiridan. Jadi walhasil menurut Imam Ghazali, tidak semua joget itu diharamkan. Bahwa Gusti Allah ku alam musta'an hasbuna, zat kang nyukupi kita, wa ni'mal wakilu, lan iku sak bagus-bagusnya sapa al-wakilu, dan kang ten pasrai. Niki kata sing keliru harokate niki. Al-Fasul Rabi wallah alam bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Yasir Muhammad bin Ali al-Maliki rahimahullah wa nafa'ana biya bi'ulumi. Wuhab ibn al-Warid ibni Abi al-Warid radhiyallahu ta'ala anhu ila an qala balaghuna anna Musa temeko ing kita terusipun Wuhab apa anna Musa cetuna Nabi Musa alaihi salam. Kaleku dawuh sapa Nabi Musa. Matur sapa Nabi Musa, ya Rabb, tu Gusti ausini. Mugia paring wasiat nyenengan Gusti dateng kawula. Kala dawuh sapa Gusti Allah, usi kabi. Wasiat sapa ingsun ing sirabi kelawan ingsun. Ya aku wasiat yo nang kanggo aku iki lingon nang aku terus. Faqala mongko matur sapa Nabi Musa ing mengkono ucapan ya rab ausini salasan kelawan ping telu kullu dalik deskapane mengkono-mengkono ping telu ya kullu dawuh sapa Gusti Allah jawabi panyuwune Musa Allah jawab usi kabi wasiat sapa ingsun ing sira bi kelawan ingsun ing. Jadi berarti lek Nabi Musa ditakoni santrine sahabat ingin jawab ingin melu-melu usika billah wasiat kelawan Gusti Allah. Selalu ingatlah kepada Allah. Lek wong selalu ingat kepada Allah berarti niku sing diarani napa? Salat daim. Dadi walaupun ning jabone salat selalu ingat kepada Allah. Salat daim berarti apa sak tingkah polai iling dateng Gusti Allah. Lalu ini datang Gusti Allah berarti iling juga kepada Rasulullah. Berkat kita ini berbuat apa yang menyontohkan itu Rasulullah. Allah dawu kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan Muhammad kalau mereka mengaku cinta kepada aku kepada Allah, katakan kepada mereka maka ikutilah aku. Angkon melok kanjeng Nabi. Apa jawabnya? Yuhibbukumullah, maka kamu akan dicintai oleh Allah. Jadi wong sing dicintai Allah, khususnya pun para waline Allah berarti orang-orang yang paling bisa meniru sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inggih. Dalam segala kehidupannya sampai ini segalanya sudahlah tiru-tiru kanjeng Nabi. Sampai milih warna-warni, milih warna iling kanjeng Nabi. Ya Allah. Singkulo sering kulo anu nih, kulo mungakan nih mbak Sidik nih kulo. Sampai perkara sepele tepat beliau tindak, jadinya dicolong kali keluargane di marmer. Marmer sik durung ana keramik iki. Marmer ijo kan ganteng lek marmer ijo. Dibanding marmer sing polos atau marmer yang lainnya ijo. Bareng rawuh niku duka Mbah Sidik. Bocah-bocah kok mentolo sih cedhing gone najis dikai napa? Keram napa namene kok marmer apa namene tekel. Tekel ijo. Apa gak ngerti lek ijo iku warna sing dijenengi karo Kanjeng Nabi. Nabi itu setelah putih
seneng warna hijau. Umur saya tidak jenab itu tak kena ceding gue dipipis. Hanya warna pun penilaian kanjeng Nabi. Sampai yang menarik lagi beliau, beliau itu kalau Jumatan itu masjid yang lawas gitu Lembong, masjid yang lawas. Niku keng Talang Sari ngalor sih nyebrang, ngalor pasar nopo Tanjung terus ngalor sampai jalan nopo Sultan Agung ya, baru ngetan sampai teko masjid. Padahal keng Talang Sari beten usah nyebrang tenggene pasar Tanjung langsung ngetan jalan nopo Trunojoyo terus ngiri lewat Polres kan udah cedek teng masjidnya. Potong kompas lah. Kok mubeng bah, kok mboten ngriki mawon. Apa jawaban beliau? Lek metu kene iki metu gereja. Kan etane lore Polres kan wonten gereja. Ono gereja, ono sekolah. Sekolah itu kasih jenis Santa Maria kasih salah jenis Katolik jenis Protestan. Kanjeng Nabi enggak seneng karo gereja. Dadi kalau enggak seneng karo gereja, gak gelem lewat ngarepe gereja. Kalau mikir apa iki sing dadi ana mbah Siti kok anake kok api-api kabeh lho. Lah kita malah ning Bali ndelok maksiat ning Bali. Saiki mana di antara teman senengane malah ceramah nang jero gereja. Jare ini dakwah, dakwah apa ra? Golek duit. Sayyidina Umar dan kan diundang dahar-dahar tengene gereja pas beliau ke Palestina. Sayyidina Umar jawab, "Kawon rene panganan tak pangan nang kene. Nah, aku kasar aku ga iso aku lek kon mangan nang gereja." Nah, saiki mangan nang gereja dakwah gak apa-apa. Ayo. Adillah. Allah. Hatta qala sanggo dawuh sapa Gusti Allah fil akhirati ing dalam kang akhir ketika disuwuni kali Nabi Musa ausini ya Allah ya Rabb terakhir pun Gusti Allah dawuh ditambah usi kabi wasiat apa yang sun ing sira bi kelawan ing sun yani ilingo terus ning aku Allah yurdo yen to ora den pentokake laka marang sira apa amrun swijining perkara illa atarta kejaba ngutamakno sapa sira bihi kelawan amr mahabbati ing demen marang ingsun alama siwaha ngalahke perkara siwa sakliyane mahabbati. Alama ngalahke perkara siwa kang saliyane mahabbati. Dadi umpamane ana perkara yang datang kepadamu dipentokno ini datang kepadamu, maka pertimbangan kamu di dalam perkara yang ada ini yang datang sing mbok pertimbangan apa? Utamakno. Ndi sing disenengi pangeran? Ndi sing disenengi aku? Perkara iki diapakno diterima apa ditolak? Lah diterima diapakno? Semuanya itu karena engkau mencintai aku, jangan karena yang lainnya. Faman lam yaf'al dzalik mengkotai sapa wong iku lam yaf'al ora gawe sapa si mendalik yang mengkono penggawean la sing gak gelem ngono lam arhamhu mengko ora welas sapa ingsun ing wong walam uzakkihi lan ora bersihno sapa ingsun ing wong kata bersihno keluputane lek gak kaya ngono tegese gak ngutamakno kecintaannya kepadaku tapi mahabbahnya kepadaku digawe kalah-kalahan. Wa qala lan dawu sapa Wahab malih ittaqillah wa tiyasira ing Gusti Allah anta subba ing yato misuwi sapa sira iblis ing iblis fil alaniyati ing dalem ngedeng. Tapi wa anta hale utawi sira sadiku iku dadi kancane iblis fisiri ing dalam samar
boleh sih ngedeng dengar pemulaanatullah ala iblis orang ajar setan, tapi lek gak kono wong dadi bolone setan diwaingi. Gak konangan kancan dadi bolone setan. Aja kaya ngono, kaya-kaya musuh setan tapi lek gak konangan kancane dadi bolone setan. Seneng lakoni maksiat. Sholat sholat apa Wahib bin Wahib al-aida ing sholat riyoyo falaman syarafan nas maka nalikane mungkur sapa para menungso ya'lu maka tumandang sapa nas yang meruna iku liwat sapa para nas bihi nglewati ing sinten sinten wau Wahib dan tentu mereka senang-senang mari riyoyo mari poso riyoyo senang-senang. Fanadhara maka mirsani sapa Wahib ilahi marang para manungsa yang dalam keadaan gembira di hari raya itu. Tuma zafara nuli ana semanane bengok ana semanane ambekan dhuwur. Nah, nuli ambekan dhuwur sapa sih Wahib. Yani napa nggih pelampiasan kecewa niku. Tuma qala nuli dawuh sapa Wahib. La ingkana haula demi yakti lamun ana sapa haula mengkono-mengkono para manungsa asbahu iku isu-isuan sapa para manungsa isu-isuan sapa haula mustaiqinin haling yakinaken kabeh annahu ing setune kelakuan iku qad tuqbila teman-teman den trima minhum sangka haula apa syahruhum wulane haula hadza iki wulan lakana mengko iki ana apa kelakuan yang bagiku sayukjo lahum kedua haula apa ayakunu yang to ana sapa haula masyagila iku wong kang ketungkul kabeh bi ada isyukri kelawan nekani syukur ama saking perkara hum kang uta haula iku fi tetep ing dalem masyaallah. Dan terus ambekan dhuwur menyesal sinten Wahib niku. Terus dawuh kalau mereka tahu yakin betul bisa apa sih saya yakin bahwa mereka itu diterima Ramadan mereka diterima puasa mereka diterima maka layak mereka mensyukuri ini senang-senang mensyukuri ini mensyukuri bahwa amal mereka diterima, hormatan mereka diterima. Layak mereka senang-senang. Wa ingka nana namun ono, lamun tinemu apa al-ukhra kang weneh, yakni mereka masih belum yakin dan tidak mungkin bisa yakin. Kalau mereka diterima semua amalnya, lakot kana mengkoyik teman-teman ono apa kelakuan, yang bagi iku sayukjo, lahum ketiba ulam, apa an yusbihu yang tahu isu-isu an sapa haula ashola wa ashola iku luwe ketungkul iku luwe ketungkul yani lebih sibuk daripada bunga-bunga ini sibuk dengan apa? Sibuk dengan istighfar karena itu para aulia ketika yang lain bunga-bunga banyak di antara mereka malah mojok nangis nangis apalagi ndelok arek saiki oleh bunga-bunga bunga-bunga dengan maksiat. Bener wong wedo dianjurkan ke masjid ke tempat ibadah ke sholat riyoyo untuk menampakkan syiarnya Islam tapi wong saiki berangkat karo mejeng klambine ngapret Allah nggih rukuan nalikane tengene majelis salat itu mantur ngoten di tangi dikebusno sajadah mejeng wis mulai gawe maksiat kata Nabi Sayyidah Aisyah coba kanjeng Nabi perso apa sing dilakoni wong entuk zaman saiki menawa dilarang nang masjid karo kanjeng Nabi Abdul Aziz ibn Warrad radhiyallahu taala anhu Abdul Aziz bin Abi Rawat, bin Abi Rawat, jajahnya Abi Rawat niki
alam kunyah, alam aslinya niku maimun. Nggih. Derajat ini termasuk orang yang sangat ahli ibadah, kata Ibnu Mubarak. Zahaba ilang apa basyaru petingali Abdul Aziz isrina sana dalam 20 tahun. Falam ya'lam maka orang ngerti bihi ing napa ing wuto ilang peningali wau sapa aluhu ahline Abdul Aziz wuto biyen kan anggal golek obat iki katarak yo gak ana sing operasi zaman biyen. 20 tahun beliau wuto tunanetra karena sing ngrewargane dadi nyimpen balai Allah kepingin ngasal ganjaran rido dateng ujiane Gusti Allah karena nganggep yang lain banyak yang lebih parah. Betul sami kali sampan kula kecoba loro didik sambat ngalur ngidul ngarumor sambat sehat sambat sambat ya sambat macam-macam ya. Sambat ekonomi sambat ngalur ngidul sambat ya. Koyo gak rido karo pesta ini Gusti Allah niki 20 tahun buta wargane karuh. Masya Allah, kalau imut imut nanti cerita tentang Arab kula. Terus ya Mbah Mun, aku yakin Mbah Tul Karim, Mbah Karim Lirboyo ini Mbah Manap, Mbah Marap, Mbah Karim nama satu orang. Wah, ahli tenan ya. Lawang dek nenekku dicoba karo bunyai, dicoba karo bunyai. Aku gak ada yang ngeruh warga ini. Aku malah yang ngeruh. Dadi Gus Mahrus, ya Mahrus niku. Gus Mahrus. Gus sapa sing kula niku? Yai sinten? Sinten? Ya Marzuki ya apa ya Idris niku. Gus Mahrus, Gus Marzuki. Kan ngerti le marotuane dijopo. Dadi punya ini ku gelo kali yai. Dadi gelon gak caturi dahar kiai ini. Diaturi dahar karo bunyai lek ana tamu nggawa oleh-oleh ya oleh-oleh mlebu nang dalam jeru ditutup maneh karo bunyai kancing teko jeru berarti kiai kaya mlebu ning dalam. Ya Allah ya akhirnya kiai nge dahar ning jopo marung teng jopo ya teng warung-warung pondok ne akhirnya kiai duwe entek utang nang warung parani karo bunyai sing duwe warung kiai nang kene utang ya aja oleh ngisin-ngisini kiai kok utang. Tambah masyakot kiai Karim ngono kok karo Gus Manap kali itu namanya Gus Mahrus kali Gus Marzuki ngono santri sing pancen senengane lapor kiai ngeten tambah pegel kiai mergo dilaporno elek kiai. Bawa apa mau pun tiga ilawai nak orang ini khotim ni yang sering lapor tengini nyanyi ni akhirnya kali bangun diusir ni ketubuhan sih datis keamanan ni misalnya ni Dewi Yai Wahab Sulang ya jadi ini sarang tapi terus datis Kiai Teng Sulang gitu di Rembang ni arah Teng Bluron cari bangun hab lekon panjang dulur kuhab we kutu iso ngusir fulani iki sing mare penyakit ning dalem. Lah pancen kowe dulurku, mosok gak wani ngusir fulan ya. Akhire ya panas ya Wahab teko tenagan. Diunggal pedang kali ya Wahab. Diancam lek gak metu teko pono tak pedang kon. Ya wedi kali ya Wahab akhire. Ya akhire medal king Nirboyo. Tapi jawab gak anu gak saya gak konsekuen lah. Ayo lekon boyong tak ternon yang pondok liom. Diterangkan teng pondok imbam, Mbah Ma'ruf Dunglu. Terus akhirnya mondok teng ini kayak Ma'ruf Dunglu. Si turung metu, opo iki sing anak isi macam-macam ni deh. Nova Wahidia. Ya Ma'ruf kan pokoknya pol kali anak.
Tapi Lur Boyo sangat mengaku le Yai Ma'ruf niku. Dadi warine pangeran pantes wong Yai Ma'ruf sering anu le dawuh niku titis. Inggih. Anak yang ngaku-ngaku wali, ngaku Hoso Madani. Dadi cari ini Yai Ma'ruf ndak kena anake wis. Wis sekarang kan di enten wae. Lek selawate sih ya selawat kan juga ana elek selawat tapi terus kaifiyah ini nutiru-tiru Islam jamaah. Kalau ngoten tangi setiap anggota gawe papa nama. Ngeto ana lek akeh bolone terus punya kepentingan macam-macam ngoten. Terus Islam jamaah Darul Hadis nopo malik Lamkari terus keri-keri dati nopo LDII itu kan ngoten anggerono si mel LDII ini di papan pasang nama saoma si melo papat ya bang papan namanya papat pen kita akeh tapi ini tidak kenal tidak ada orang sembahyang yang kurang dianggap najis kita yang dianggap anil kita bukan orang Islam gitu. Tinggal di sembahyang diumbahan masjid itu najis pokok wong sing mboten bolan dianggap najis. Ya akhirnya pun aman ya akhirnya punyai nggih sae kali kiai badane si fulan gitu diusir. Kita di wong apik akhirnya diusir. Dadi wong apik. Dadi kiai gede malah akhirnya pun. Tuh mau Jakarta. Malah bojone papat sing siji Sarifah. Si warganya bab soleh tanggul si diusir ya itulah itu hanya berapa bulan ya diganggu kali nyai niki 20 tahun buto kano si ngeru warganya Masya Allah kok cik kuatir yang nutupi ujian ini fata'am malahu mongko angen-angen si merhatekno hu ing Abdul Aziz sapa ibnuhu sapa putrane Abdul Aziz zata yaumin ing dalam siji ning dina faqala mongko matur sapa putrane ya abati duh romoku zahabat ainuka napa ilang peninggal panjenengan panjenengan duh napa jenengan iki buta to bang napa jenengan iki buta faqala mongko dawuh sapa Abdul Aziz na'am ya bunna iya anakku aku iki buta ridho anillah ridho datang Allah azza wa jalla adzab aynai abik ada pengilang no sapa Gusti Allah aynai abika ing mripat lurune bapakmu mundu isri nasana awit 20 tahun wis 20 tahun aku gak sendelok iki nak aku ridho nang Gusti Allah. Kak kondo-kondo nang ya teng omahe kan apal teng jeding wis apal nanti wis apal. Nggih. Lelek mripate butone buta keranten cara sakne katara kan nggih melek sian. Masyaallah. Kola. Matur lahu marang Abdul Aziz sapa rajul suci ne wong lanang. Kaifa asbahta? Iku kaya apa? Atau hal kaya apa asbahta isu-isuan sapa jenengan? Yen apa kabar injing niki? Fabaka mengko nangis sapa Abdul Aziz. Wa qala landa sapa Syekh Abdul Aziz, asbahtu isu-isuan sapa injing. Wallahi demi Allah. Iku fi ghufratin azimah ing dalam lalikan agung anil mauti sangko mati. Ma'adunu bin katsirah. Setane pira-pira dosa kang akeh. Kot ahatur kang teman-teman ngeliputi apa dunub biing ingsun Masya Allah nangis ya aku isu ini lali nuk lali ku nemen lali mati dosa tambah ke wa ajalin lan sertane ajal yusra kang ten gancang no apa ajal kula yaumin in dalam saben dino fi umri in dalam umur ingsun padahal ajal ini cepet tiap hari tambah mendekat tapi aku kosek lali wa mau ilin lan serta ninggon bali yakni kiamat anu akhirat serta ninggon bali
lastu ora ngerti sapa ingsun. Ora ono sapa ingsun niku adri ngerti sapa ingsun. Alama ingetasi opo ajumu nekani sapa ingsun ing ma menku sangka mau il. Nggon bali mbuh aku nang ndi? Nang swarga apa nang neraka aku gak ngerti. Tapi aku kok lali mati. Ngoten dawuhipun Syekh Abdul Aziz. Wa qala man lam yata'id bi thalathin lam yata'id bi thalas. Utus sapa wonge iku lam yata'id. Iku orang ngalapi tutur sapa si wong bi thalathin kelawan perkara telu. Ya lam yata'id mengko temen orang ngalapi tutur sapa si wong bi syai'in ing suci-suci. Lek perkara telu iki gak dadi pituturi ndekne berarti dituturi apa ae gak masuk. Gak mlebu. Nalek pitutur telu iki gak iso diterima. Gak iso dihayati. Dirupane perkara telu al-Islam Islam. Dan itu Islam dalam arti iman dan syariatnya dan ajarannya. Wal Qur'anul Qur'an wa syaibulan wanan. Quran gak tau diteres, wanen gak direken. Ini gak ngiling lek wis tuwa, lek wis tambah cedek karo ajal. Allahumma tawi amarona ya Rabb. Syekh wal afiyah wa husnul khatimah. Kana yukol. Kana ono. Apa kelakuan? Dawuh Abdul Aziz. Yukol kudu ngucapno apa ucapan? Min roksi tawadu'i iku saking pokoknya tawadu' that is kepoloni tawadu' aridho utawi ridho biduni kelawan asor min syarafil majalis saking mulyani piro-piro majlis ini kan kadang ada uang ini kulit ning majlis iku gak gelem lekak ning ngarep lekak ditampil. Nah di antara tawaduk kepoloni tawaduk yaitu ketika di majlis sudah lari itu di tempat yang paling rendah. Firasi kuli insan kuda tetap endalem sirai saben-saben insan hikmatun utawi hikmah akhidun kang ngalap ya ing hikmah sapa malakun malaikat. Dirupani fa in tawadu'a maka lamun tawadu sapa insan lillahi krana Allah rafa'ahu maka ngluhurna sapa Allah ing insan. Nek ana wong tawadu tawadu krana Allah lho nggih gak kok tawadu tawaduan lho mafan kadang-kadang wong tawadu gayane tok tawadu tapi hati ini takabur. Ya Allah siapa sing tawadu krana Allah jawab jero tawadu diluhurna karo Gusti Allah. Wa qala landawu sapa malaikat intaish kumreka usiro ayo kumreka tandang apa sing mbok karepno ya tentu tandang dalam keapian rahimakallah muga-muga ngrahmati ing sira sapa Allah taala. Wa intakabbar lamun takabur sapa insan kamaahu mongko mupus sapa Allah ing insan. Tapi ngino sama Allah, dihabisi sama Allah, diino sama Allah. Waqala lan dawuh sapa malaikat ikhsa ino sira. Khosa aka muga-muga ngino ing sira sapa Allah Gusti Allah. Sufyan ibn Uyainah radhiyallahu taala anhu. Sufyan bin Uyainah bin Abi Imran Maimun maula Muhammad bin Abi Muzahim. Akhi Duhad bin Muzahim. Nggih. Termasuk budak merdeka Al-Imam Al-Kabir Habibul Asri Syekhul Islam Abu Mandalil Ali Al-Kufi Temal Maki. Oh dia dari Kufah tapi terakhir dia tinggal di Mekah. Mauludu bil Kufah kisana tisabin wa mi'ah wa talabul hadis wa hadatan bal gulam wa laki al-kibar wa hamra'nuhum ilman jamman wat kana wajhu tajamma sanafa umar wa dahran wa hasan Allah wa umir dahran wa sahmal khaf alaihi wa ta ilahi ulul isnad
Tifnal Bihujun wa Ibnu Idratisin. Umurnya sepuh ni sangat puluh siji. Beliau orang Mekah. Jadi lahirnya di Kufah, tapi akhirnya piyambake ngaji teng Mekah, terus tinggal di Mekah sampai wafat di Mekah. Beliau gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dua orang guru yang dikagumi, yaitu di Mekah Sufyan ini Ibn Uyainah, dan di Madinah Imam Malik. Ini dua, ya beliau juga sangat mengagumi kepada guru-gurunya. Tapi yang paling dikagumi oleh Imam Malik di Mekah Sufyan Ibn Uyainah, dan di Madinah Imam Malik bin Anas. Ketika Imam Syafi'i di Baghdad, di sana banyak santri yang hebat-hebat, kata Ahmad bin Hanbal dan yang lain-lain. Juga di sana ada seorang bernama Sufyan. Sufyan yang juga orangnya bagus, alim, alama. Siapa? Sufyan Ats-Tsauri. Dadi enten riwayat kalau Imam Malik niku, Imam Malik, Imam Syafi'i tahu dawuh, ana baina Sufyanain. Aku di antara dua Sufyan, dikepung dua Sufyan. Satu Sufyan Ibnu Uyainah, guruku yang paling saya kagumi, dan dua Sufyan Ats-Tsauri, muridku yang juga aku kagumi. Hebat, diapit dengan dua Sufyan yang orang hebat-hebat semuanya. Dan Imam Syafi'i yang diapit, ya orang hebat juga Imam Syafi'i. Min kalami radhiyallahu ta'ala anhu, min kalami ku setengah saking dawuh Sufyan Ibn Uyainah, man tazayyana linnas bi syai'in ya'lamullahu ta'ala min ghairi dzalik syanahullah. Man tasyabba wangi ku tazayyana iku macak sapa man linnasi karana manungsa bi syai'in kelawan suci-suci. Ya alamullah kang ngudane ni sapa Allah taala menuhu sangkoman Allah ngudane ni ghairu dzalik ing liyane mengkono madzkur, yani oleh maca gak krana Allah, balik hanya murni karena orang bentia, ya maca apa meneh maca sampe medoi maca krana wong. Celaan itu sunnah, tapi lek celaan niati ben kata rada ayu, ya malah dosa malah ini. Abu Yasir Muhammad yang namanya bian jelaan karena dia ngelakoni sunnah ya. Barang jelaan akeh wong sing delok kan tambah ganteng beliau jelaan, jan wong itu raya asli ganteng. Terus lahir kaya jelaan beliau. Ini jelaan nganggo ismit sing gak ketok warnane. Rahimahullah. Pakaian gak krono bener tapi krono manungsa. Syanahullah. Nggih. Mengko ngelekaken ing man sapa Allah Gusti Allah. Maca, tentu ini maca sing santri lho nggih. Tapi anggo minyak wangi, celaan dan sebagainya. Tapi jane krana wong gak krana pangeran. Bendarane khusyuk atau sebagainya. Akan dijelekkan, akan dituduhno oleh karo pangeran. Lale macae ngorak karuan. Macae ngorak tatuan. Kok gak kaosan apa kok kulit kaosan gak ketok tatuku. Dadi gak jarang klamben ben ketok tatune. Kaya pakaiane wong murahan. Kaya pakaiane wong jahat, kaya pakaiane maling. Dari dari taala aku kasih muku suwak. Pakaian-pakaian sing murahan ngoten niku. Daripada pakaian aku suwak tapi gak nilai taala tambah dosa. Lale kon yo tambah bae dosa malah. Pakaian lo pakaian murahan dia man tasabbabi komen fa huwa minhum. Dadi wis macake gak kena, ya krana gak kena. Man kan krana wong, ngoten kan senenge lek dilem karo kancane. Tatuan ini kok api, aku tak mertatuan pisan. Allah. Jan angel nonton niate. Laisa min hubbid dunya talabu kama la budda minhu. Laisa ora ono, ndak soal kata lho nggih. Kadang-kadang musuk-musuk ngoten, napa ndak gelem khusyuk. Ono sing khusyuk gak ikhlas.
ana sing pinter kus niku sing gayane niku uraan. Karena dia tahu krungu ngaji bapak ini dididik. Apa sing iso mukus tapi gak nilai Taala. Neraka iku. Mesisan koyo aku ngene bahkan kok ora habisan. Ah, gitu ngene. Cari nelap makhelap. Malah kadang-kadang bentiarane wali lah makhelapnya. Bagaimana enggak kenal. Ya, sing bener ngisi diajaran Kanjeng Nabi lah, bagian sing apik ya krana Allah. Mugi-mugi kita sakit noto niat sing sae. Laisa min hubbid dunya ora ana iku sangka kedonyan. Sangka seneng dunya. Apa to la bukan nu priye sira ma ing perkara la budda kang ora ana nggon sumingkir iku maujud mergo sangka ma. Sampai dituntut oleh keluarga ya, kanggo menghidupi keluarga ya kerja ya. Oh kedonya no, kerja lho lalik memang labu damin aku ya malah wajib nih. Gak kelebu kedonya gak kelebu kedonya sampai ada ngodeng-ngodeng jaga no, di sodaka iwang ini malah sing sing gak bener ya. Ida kan kadang ana wong jane kedonyan tapi lek ana wong golek dunya jarine kedonyan ya kon iku sing kedonyan dhewe lek kok kok seneng dunya kok gak duwe pancen gak entos mergawe lek gak entos mergawe mlarat jare ngakune gak seneng dunya lek ana wong dunyane akeh meri hasud ya kon iki seneng dunya pancen gak keturutan. Nalek kagak turutan cok ngarani wong kedonya nyuk kondi jane kedonya di. Di zaman akhir nggih. Leres wonten hadis walaupun boten sahih dhaif. Saya ati ala umat di zaman labudda min labudda lahum min dananir wa darahim yuqimuna biha umur dunyahum wa akhiratihim. Akan datang pada umatku suatu zaman yang mereka enggak bisa lepas dari kebutuhan dina dan dirham. Mereka butuh uang, butuh materi, butuh dana. Yukimu nabiya umuratun jahum akhiratihim, yang untuk menegakkan urusan dunia dan akhiratnya. Bisa mungkin lebih dia berjuang. Dekat duit-duit aja ngopos yang kaya bangun ya, aja kaya bangun omai, kaya bangun madrasai ngoten. Madrasah ya le omah aja piye. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan sekarang kita memang kelabakan dari fi'alain karena fi'alain pegang uang. Kalau ndak tahu bagaimana cara memutar uang mereka itu. Saya bikin rumah sakit bagus. Yang dari teman sebelah loh, ya. Bisa bikin rumah sakit bagus. Bisa di mana-mana mendirikan Darut Tahfidz, di mana-mana mendirikan SD unggulan. Akhirnya anak-anak wong alusuna sing mlebu sekolah ning kono, mlebu teng Darut Tahfidz ke sana. Padahal nggih apik njobone lho gedunge sing apik, memang mereka punya uang. Tapi jerone kadang walaupun Darut Tahfidz gak ono sing kapal lho kiai ini. Sementara kita kan ya alhamdulillah. Contoh kecil mawon SD Asyunya niku gurune sing apal enten Aretiko sing hafid betul. Mereka kadang-kadang di plakat tamat hafal 3 juz ono sing apal gurune gak ono blas. Kita gudangnya hafid kita alhamdulillah. Tapi kita jarang gawe Darut Tahfidz, Darut Tahfidz. Mereka bikin hampir di setiap kecamatan ada Darut Tahfidz. Duit lo kok nyumbrain lo. Ya memang mereka dikasih modal dan pintar ngelola modal. Nah kita ini cara dikasih modal entek malah. Ingin
atas laras almarhum Buya Syed Muhammad yang ngarang kitab ini. Dungun Allah maca al-fulus fi aidina la fi qulubina. Ya Allah Gusti, muka-muka dua kecekel tangan api tekanan jerone hati. Nah kita ini kan kuali hati kebo duwe tangan gak nyekel. Sumpah dah. La samin habid dunya tu la buka mala buta minhu. Ya Allah, idza kana nahari nahar safi. Nalikane ana apa rainoku iku nahar safi ku kaya rainone wong kang kumprung. Walaili lan ana apa wengi ku iku lele jailin iku kaya wengine wong kang bodho lek awan mergawe tok gak mikir zikir. Lek bengi turu tok kaya wong bodho. Fama asnau. Mengko ing apa agawe sapa ingsun? Bila ilmu kelawan ilmu alladhi kang katabtu kang nulis apa yang sun ing alladhi ilmu wong biyane lak ngaji kan nulis riyen yang biyen kan bakul kitab nulis biyen mulane cepet ngalim soalnya nulis kan wis nambahi eling nulisnya. Terus apa ilmu yang saya tulis selama ini kalau aku siang hari turu tok kaya wong bodho lek awan gak eling pengiran kaya wong sing kumpul. Terus buat apa ilmuku? Manzita fi aklihi nakwaso fi rizkihi. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbana zidna ilma. Allahumma ya Allah anil haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'alna minal hadina al muhtadin wala taj'alna minal dhalina al mudillin. Allahumma ya Allah infa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbana zidna ilma. Allahumma ya Allah inna nas'aluka ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan wasi'an thayyiban wa syifa'an an kulli da'in wa saqam. Allahumma adfa'na al bala wal waba wal fahsya wal zalazil wa zina wa riba wal mihan wa su'al fitani ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wa astur auratina wa amir atina. Allahumma aminna fi durina wa aslih walata umurina wa ja'al kuman khawfaka wa taqwaka ya arhamar rahimin. Allahumma aizal islam wal muslimin, aizal islam wal muslimin, aizal islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wa damir adaka ada ad-din wa ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ja'alna jam'an hadha jam'an marhumah wa tafarqana min ba'di tafarqan ma'suma. Allahumma ya Allah la taj'al hadha nalah nima kun hadha matrudan wala syakiyan wala mahruma birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma tawil a'marona fi sihhatin wa afiyatin wa sa'adatin wa izzah wa rizukna ta'ah wa amalan sholihan maqbula. Allahumma rizukna husnal khuluq. Allahumma rizukna husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin taqabbal minna wa aqbalna bi sidratil fatihah.